Oke, hari ini ya, di tanggal 12 Desember di tahun 2022 itu kita juga memperingati hari tragedi ya, bencana gempa dan tsunami yang terjadi 30 tahun lalu. Dan tadi pagi kita sudah menanam pohon ya, di lokasi yang kita tanam itu di belakang biara Rogasionis ya. Tadi sudah ada juga Bapak Uskup, Bapak Bupati juga. Dan hari ini dilanjutkan dengan penaburan bunga di Pelabuhan Elsa Maumere. Pesan duka mengenang 30 tahun gempa dan tsunami Maumere 12 Desember 1992 dan 12 Desember 2022. Syukur kepadamu Tuhan, hari ini tanggal 12 Desember 1992 kita diperkenankan untuk mengenang dan memperingati 30 tahun terjadinya gempa dan tsunami Flores, khususnya di Maumere. Kita patut panjatkan doa terbaik bagi semua saudara-saudari kita yang telah menjadi korban dari peristiwa alam yang maha dahsyat saat itu. Dalam duka kita mengenang semua saudaraku. Peristiwa gempa dan tsunami itu telah merenggut ribuan nyawa anak manusia. Peristiwa alam yang terjadi di luar kendali kita. Namun, sedahsyat apapun peristiwa saat itu, kita masih memiliki secerca harapan. Hanya Tuhan Sang Pencipta pemilik harapan itu. Bercermin pada peristiwa saat itu, kita semua diajari untuk lebih sabar dan lebih peduli kepada sesama serta terus berupaya meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah berkat, dan masa depan adalah misteri. Semoga dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini, kami semua masyarakat Kabupaten Sika selalu diberkati, dilindungi, dan diterangi dengan roh kebijaksanaan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Beristirahatlah dengan damai, saudara dan saudariku. Cinta, kasih, dan doa kami selalu mengiringi bersama kalian semua. Baru selesai upacara dan sekarang kita menuju ke lokasi penaburan bunganya menggunakan kapal Basarnas. Sekarang sedang menuju ke lokasi titik penaburan bunganya. Sudah berhenti. Thank you.
sekali kita jalan-jalan di kapal Basarnas ya. Mantap, kita berjalan ke depan. Sini buat nongkrong. Oke, kita menuju ke pelabuhan. Sandar guys.